Rookie Perdana Nadia Arina, dan di sini ada Heiko van der Vaken. Rizky, ada Rizky Nasar di sini sudah bergabung dengan Zoom. Rizky Nasar ini bergabung dalam judul Bidadari Surga. Hai Rizky. Halo, hi, bro. Halo. Hai. I'm good. Apa kabar semuanya? Baik, di sini juga sudah bergabung ada Mas Banar, Mas Bagas, Mas Mul dan juga para teman-teman media. Ki, ceritain langsung Ki, nanti penampilan tanggal 24 Agustus seperti apa persiapannya Ki? Sambil syuting, sambil persiapan juga, sekarang aja mungkin lagi di lokasi syuting juga kali ini. Ceritain sedikit Ki. Lagi di lokasi, benar. Ya, persiapannya, ya mungkin ada beberapa latihan juga di lokasi, dan nanti mungkin latihan yang serius banget mungkin langsung nanti hamin berapa mungkin. Kemarin sih baru sempat take video sama Salsa untuk opening aja kalau nggak salah. Oke. Ada treatment yang akan sangat menyulitkan nggak buat atau tantangan buat lo sendiri nih? Karena lo sambil syuting harus GR juga, harus workshop juga, latihan dan lain-lain. Kayaknya nggak terlalu menyulitkan sih soalnya. Kayak kalau nggak salah kebetulan gue nggak ada nggak dapat bagian nyanyi, jadi kayaknya nanti drama aja, jadi kayaknya akan lebih mudah mungkin. Thank you Ki, Rizky mas santai tiap acara live dia mas santai aja, ketawa-tawa tiba-tiba pas tampil apa ngedance nanti ya segmen terakhir lagi tapi Ki nanti tampilnya ya. Oh, gitu. Gak lah, bercanda Ki. Tepuk tangan dong buat Rizky Nasar, thank you Ki. Ini juga ada yang sudah tergabung dengan kita lewat Zoom, yang judul sinetron juga baru tayang. Ada Titi Kamal dan juga Lucky Perdana. Halo, Kakak Titi. Halo semuanya. Kakak Titi, Kakak Lucky. Hai, apa kabar? Hai, Titi. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Thank you, alhamdulillah juga baik di sini. Ini langsung ceritain nih. Jadi tanggal 24 Agustus kolaborasinya sama Dewa 19. Cool. Persiapannya yeah, kayak apa? Benar. Kakak Titi. Tadi udah olah vokal juga, terus udah belajar-belajar juga gitu ya. Pokoknya mempersiapkan semaksimal mungkin nih, karena ini spesial banget untuk SCTV yang ketiga-tiga. Jadi kita harus spesial banget ya, Luke ya. Idola nyanyi itu dong separuh nafas dong. Kalau yang ini judulnya belum boleh dikasih tahu ya Ben ya? Bebas, ya, boleh kasih tahu nggak Mas? Pokoknya Mas mau ada bosnya di sini nih, belum ya? Ben. Apa Ki? Apa Ki? Separuh nafas itu sinetron pertama dia. Oh, ini mungkin buat yang belum tahu, jadi Lucky Perdana ini kan satu judul sama Titi Kamal, dan ternyata Lucky ini ngefans banget sama Titi ya, Iki ya. Wah, luar biasa. Kildai. Lo boleh ceritain, Kildai. Boleh ceritain sedikit nanti penampilan Malam Puncak kayak apa Ki? Boleh diceritain sedikit tuh Ki? Agak curiga sih gue ya, karena gue gak dikasih tahu secara spesifik bakal seperti apa nanti di acara 33 tahun SCTV gue disama-sama Titi Kamal. Jadi menurut gue sih ini sangat misterius, iya. Gue jadi gak enak perasaan gue. Apa ya? Bakal gue sama Titi Kamal tuh bakal ngapain gitu. Itu sebelahnya bawel pasti dia tuh. Itu Rizky bawel sebelahnya. Sebelah lo ada siapa tuh? Ya dia lagi. Udah deh jangan jadi ngobrol, nanti kita jangan-jangan. Ini masih berhasil, masih banyak PR gue. Ki, ceritain sedikit Ki. Siap, aman, komandan. Iya. Lo Ki, lo akan terlibat di 33 jam live streaming. Atau 30 jam? Mas 33 jam live streaming, lo boleh ceritain sedikit, itu seperti apa Ki? Wow, yang jelas gak bayang bakal streaming live begitu selama 33 jam. Wow, kayak gimana, pasti semua orang penasaran, gue juga penasaran, Ben. Seru. Yang pasti mungkin, apa ya, kita nanti harus tetap fit. Sama Mas Iwan Fals juga kalau gak salah, ada special performance. Performance juga. Ini dibongkar semua, yeah. Spoiler habis sih semuanya infonya, jadi pada tahu semuanya. Simpan nanti jangan kesehatan ya guys. Kan tahu apa ya, kira-kira pastinya seru banget. Jadi udah berapa lama gak naik panggung untuk nyanyi? Wah udah lumayan lama, makanya jadi, nih kayaknya. Jadi ini bisa dibilang comeback-nya Titi Kamal juga setelah sekian lama gak naik panggung untuk nyanyi gitu dia. Bisa dibilang kayak gitu ya. Oke. Okay. Iya. Oke okay, guys, thank you Lucky sama Titi Kamal. Salam buat Bawel dan teman-teman yang syuting di sana. Thank you, Ben. Dua hati. Sampai berjumpa nanti kita tanggal 24 Agustus ya. Thank you, Ben. Siap, selamat syuting guys. Bye.